waktu berteman syar. Kini habis, tinggal secerca asa. Dingin malam menusuk ke dalam raga. Segala perjuangan bersama rindu. Kemarin kita hanya manusia yang tak saling kenal. Tak saling rindu. Tak saling mengerti. Tak saling melengkapi. Hari ini kita bagaikan bintang dan langit. Bersuka cita bersama kita asa. Cerita sudah jadi kenangan. Biarlah bersemayam hanya di angan-angan. Atas dasar mimpi yang berbeda, kini terlahir tujuan yang sama. Kita sunting duka menjadi permata. Jerih payah selalu kita lalui bersama. Aku, kamu, kita, dan masa depan yang gemilang. Jangan terlalu bersedih, kawan. Kita masih ada untuk selamanya. Mimpi ini abadi. Tak perlu khawatir, dia akan pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsidar Mahmud. Di sini saya akan menyampaikan sedikit kesan dan pesan saya ketika saya bergabung di komunitas Permata Ibu Pertiwi ini. Yang pertama di sini saya akan menyampaikan yaitu kesan saya ketika saya bergabung di Permata Ibu Pertiwi ini. Yang pertama sekali itu yaitu jiwa kepemimpinan saya itu saya merasa agak bertambah, agak menonjol jiwa kepemimpinan saya. Yang kedua, saya mendapatkan banyak ilmu mengenai organisasi, mengenai administrasi dan lain-lain. Dimana juga di komunitas ini saya mendapatkan banyak teman dari berbagai universitas yang berbeda-beda, dari agama yang berbeda-beda dan lain-lain. Saya bersyukur sekali sudah bisa bergabung di Permata Ibu Pertiwi ini. Walaupun saya kurang berkontribusi, berkolaborasi di komunitas Permata Ibu Pertiwi ini, tapi aku yakin bahwa komunitas ini sudah memberi saya memberikan yang terbaik untuk saya. Yang kedua, di sini saya akan menyampaikan sedikit pesan untuk komunitas Permata Ibu Pertiwi. Yang pertama, teruslah berkarya, teruslah beri imajinasi, teruslah membuat kegiatan-kegiatan baik, teruslah menjadi organisasi yang disukai masyarakat, teruslah menjadi organisasi yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Jadilah organisasi yang bermanfaat untuk Indonesia. Itu saja yang sedikit saya mau sampaikan. Semangat terus organisasi komunitas Permata Ibu Pertiwi bagi yang melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasida. Di sini saya akan menyampaikan kesan dan pesan saya terhadap PIP atau kepengurusan selama di PIP. Hal yang saya rasakan yaitu banyak hal yang saya rasakan seperti
pengalaman, terus pembelajaran baru. Terus yang paling saya dapatkan yaitu meningkatkan kepercayaan diri saya, karena saya orangnya termasuk orang ya bisa dikatakan tidak pedean. Terus juga saya bisa belajar cara bekerja sama dan berkontribusi di dalam kegiatan PP, di walaupun saya banyak diamnya. Terus juga yang paling saya suka dalam kepengurusan PP ini yaitu rasa kepeduliannya terhadap sesama. Terus juga setiap kegiatan atau program yang diadakan PP menurut saya menantang. Terus walaupun di pikiran saya atau di benak saya itu kegiatan yang mereka lakukan ini gak mungkin gitu. Pokoknya ini PP keren, terus setiap acara yang dilakukan itu menantang, benar-benar menantang. Banyak pengalaman dirasakan selama PP. Pokoknya banyak cerita kalau diceritakan makanya panjang. Terus kesan dan pesan saya untuk kepengurusan kedepannya, semoga PP semakin baik lagi, semakin keren lagi, dan juga komitmennya dijaga. Yang paling terutama yaitu hubungan antara sesama internalnya. Dan juga yang paling utama adalah komunikasi, karena dengan komunikasi dapat mempererkatkan hubungan semua kepengurusan. Pokoknya semangat kepengurusan selanjutnya, semangat kita pasti.